Nah, kita sudah di dalam istananya Mbah Jo. Nah, ini Mbah. Mbah, sudah berapa tahun Mbah tinggal di sini, Mbah? 50 tahun di tengah hutan ini ya. Tengah hutan. Dan tadi saya ukur itu rumah Mbah ini sama jarak perkampungan terdekat itu kurang lebih 850 meter. Kurang lebih 1 kilo ya, Mbah. Dari perkampungan desa. Desa mana itu, Mbah? Tadi? Budak Sili dari Kecamatan Ngusian. Ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Lamongan ya, Mbah. Hutan ini. Dengan Lamongan dan perbatasan Jombang gitu. Nah, ini Mbah, pernah terjadi apa Mbah di hutan ini, Mbah? Uri-uri ilmu peninggalan wong tua-tua piye. Cuma mbaiku ngandani sing gak baca iweto nang kancak ono. Nggih. Sing gurung ruh punden nang kelek ono pundene. Sing pitak nombamu iku to enjo. Menurut teko jadu. Ya ilmu sak suwe ne diwe dunya iki sik ditukno ilmu dadu. Ya dadu iki medune nang Jawa. Beda. Dadu isine piro? 7 ta. Ya iki 7 isine. Telu ditembus 4, loro ditembus 5, siji ditembus 6. Terus kabeh piro 7 ya. 7 ku nungguhe nang Jawa, aksara Jawa. Ya. Selikur, ya. Selikur iku masuke nang jagat kulon 5, etan 5, kidul 5, lor 5. Bono coroko doto sewolo podo soyonyo. Paham? Jangan catat, nek mboten paham. Dadi suwindu, ya dadu. Dadi setahun, ya dadu. Dadi saulan, ya dadu. Merek dadu. Lama dunia dadu ini. Nek rong puluh itu. Digawe tuntunan nang dino. Rong puluh dijike walu itu nang windu. Simrolas nang tahun. Ujab badani anjing guru ke. Itu. Dijike rolas dijike 5 ije itu ya itu bukan nang dino. Jadi nang dino iki sing 5 nang pasaran. Nah pasar ku legi, paing, pon, wage, liwon iki. Cuman jelas no. Pitu dijike telu je. Papat ya. Anjing surupe sing papat iki nang etan kidul kulon lor. Kidul papat nggih, Pak? Iya. Jadi ini sinfijin di tengah wali ini. Ini paham.
Nek dino manjine ana menungso. Nggih. Lah. Sing jemua manggone ana sirang. Sing songo ana gulu, sing limo ana dada, sing telu ana sing papat ana pusar, sing telu ana paha, sing pitu ana dengkul, sing walu ana telapak kaki. Itu anjing surupe di ngajarani jagat itu wong sing gak gelem bancai kelahiran yo gak duwe jagat itu mulane kudu dikei bancaan bubur abang bubur menir tumpeng bubur abang rong piring bubur menir rong piring sak lakune sak tingkae dijangkung dulure dhewe anak goib api tamrinya sing lahir bareng ke dino dulur papat kang limo pancer gitu ya. Berarti yang dimaksud dengan jimat kalimo soto ini pripun pak? Jimat kalimo soto ya manunggalin gali uang tua itu mang sing tua di pojok ideso manggone ya anak dodo itu mang si ya. Apakah manjing kali niku mbah yang disebut dengan syahadat juga ya iso mbah gak pate paham runu-runu sing dipahami mbah kok jurusan dadu tok. Oh nggih ya. Nggih lalu gue dadi iki lak jek telu ya mah nggih sing nang jagat karek telu ya nggih telu ku mandi dikit loro sik sitok ya iku ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wedok. Itu. Dino karo wengi bulan begini ini. Isinya dua ya, Mbak ya? Dua. Cuma hitung-hitungane wong laku kabeh sine telu. Ya. Kudu seneng dunyane telu, mate ya didengeri telu. Itu. Karek sitok ya? Nggih. Sitok itu nganggo sajen sandingan suruh ayu jambali los lanyal bantar anyar tetep anyar ngaron anyar lah isi ini ngaron itu ada ndok ada butuhan wong urip itu pepek lukunuku ada tumpeng cili, ada beras bawang, bumbu pawon pepek, bumbu berai pepek lah sajen itu dijalan ke gedung sinoro kenok buka wong luru kita dini menungso itu mang berda endok kita dini endok itu apa arek telu itu sing kulit itu dadi dogok ya kita sing kuning dadi dewa sing putih dadi semar itu sing putih dadi senapa mbak? Semar. Oh, berarti ilmu ini ilmu Jawa ya, Mbak? Ya darani ilmu Jawa ya tuntunan Jawa. Lah pitu iki titik pitu itu golongan nomor jek titik tok pitu. Ya. Itu digawe kitab manggone. Digawe nggo blabak kayu jati. Ya blabake iku 7 senti. Ombone 5 cm. Ya, grabak itu kanggo kitab di sini titik itu mbek titik 5 itu. Iku kitab dhewe. Tapi sing nggawa maling. Maling tanah pulau Jawa sing kundang Joko. Maling Gloring, Mbak. Ya Raden Said, Belanda Loko Jaya, ya Sunan Kalijaga. Nah, titik itu iki kanggo tatal itu mulai sing duwe maling sing dadi maling yo wali iku mang Brandal Loko Jaya mulane digawe cagake masjid Demak mandine kegilo-gilo apa mana digawe cagak kekuatane dadi sapa guru ya cagak papat iku sing loritan ku tatal italani duk
duduk itu kelambini aren. Okay. Yang duduk no jak maren. Oh maksudnya gitu? Iya, jak gua pulang kaling kumang. Besok ni rejane zaman, jeneng no Demak Bintoro. Oh berarti ini cerita dari pra Majapahit ya, Mbak ya? Iya. Setelah berdirian Demak Bintoro ya, Mbak ya? Buyari Majapahit ya, Bu ya? Kok pra Majapahit? Buyarnya Majapahit. Bukan pra. Terus sak mari niku gak ngerti dungane kabeh Mbah titik lerekno. Yang dimaksud dengan titik diberhentikan itu gimana, Mbah? Lucu gak akak cerita. Oh. Nah, itu ya. Makna dari huruf dari dadu ya, Mbah ya? Iya. Jumlahnya kan 6. Iya. Ketemunya angka mulai 1. Dadu ku jumlahnya 7. Nggih. Kok 6? 6 apa 7, Mbah? Ya 7. Oh, 7. Ya 7 luku pira? Selekur. Oh, nggih. Driji sampean ku pira? Ya selekur. Lak karo. Nggih, nggih. Sampeyan itu driji sampean pira? Esih itu dikatok iku apa gak driji? Nggih, ya 20. 21 ditambah 1. Driji tengah nggih, Pak. Ya iya. Mbaknya canda juga ini ya. Itu yang senjata pamungkas ya, Mbak ya? Iya, iya. Yang terakhir yo. Gedung Sinoro Denok iku kanggo jabarno menungso iki. Gedung apa? Sinoro Denok. Gedung Sinoro Denok. Gedung Sinoro Denok. Itu. Lah ni sandingan ni suruh ayu coba ayu kelas lanar bandar lanar ke kepanjang malor lanar. Ia tidak nyubes itu mang ni mesti buka. Oh, apa tahu hubungan intim ya Mbak ya? Iya, dibuka. Soalnya kejodohan. Kebojoan. Hubungan kebojoan. Kebojoan. Lah nomor siji wong kejodohan itu pertama itu ngelamar ya. Ngelamar itu gelek tatanan hitungan. Rondo, Dudo, Sido, Rio. Itu. Pripun Mbah mriku, Mbah? Maksud nipun? Nek tiba rondo, hitungane ya tiba rondo, ya rondo temen. Nek tiba Dudo ya Dudo temen, nek tiba Rio udul karo. Nek perawan nih, Mbah? Nek sing tiba Sido. Berarti perawan nggih, Mbah? Ya perawan sampe Joko. Joko gitu. Mbah, sekarang mbahnya ini umur berapa? 89. Umur yang baik. Nama lengkapnya? Jenengan? Mbah Sinten? Yo Sarjo. Oh Mbah Sarjo. Mbah Sarjo. Sarjo. Selama hidup di rumah hutan ya Mbah ya? Dan tengah hutan. Ini berapa tahun tadi? 50 ya? 50 ke atas. 50 tahun lebih ya, Mbak ya, tinggal di sini. Punya anak berapa, Mbak? Anak Mbak 5, hilang luru. Seto, Mbak? Iya. Anak telu. Nggih. Yeah. Wedok situ lanang luru iki, Mas Yon Mbak Mas Komi. Sudah punya cicit berapa, Mbak? Cucu. Wake. 5. Ya. Lima. Mbahnya ini pernah simah. Pernah simah berapa kali, Mbah? Apakah pernah mengalami zaman dua kali? Iya. Pertama kali hidup di mana, Mbah? Lamongan. Mantuk. Tukuan Soko. Oh, ya istri pertama kali. Pertama. Pertama kali. Yang kedua. Jumbang Kromo. Oh, Jumbang Kromo. Saya main di TNI tatanan rondo, dudo, sido, rio. Nah ini lor ya, keunikan baca itu rondo, dudo, sido, rio. Sido rahayu rahayu Kimba.